sampai 3 hari yang lalu gue harus melakukan isolasi mandiri. Gue kan ada kegiatan ke Jakarta. Kalau kalian ingat kan ada nikahan Gaby sama Acen tuh tanggal 19, acaranya tanggal 20 gue check out dari hotel terus langsung pulang ke Bandung. Nah ternyata pas udah sampai di Bandung, gue dapat laporan bahwa di toko lagi ada masalah sama printer. Dan setelah gue cek, gue tanya ke pegawai gue konsultasi segala macam, gue liat di internet juga, kayaknya gue beneran harus datang ke toko dan lihat langsung masalah dari printernya itu. Karena dapat kabar kalau misalkan datang ke Bandung itu di atas jam 6 sore itu tuh udah nggak bisa gitu. Jadi mau nggak mau gue harus nginep di Jakarta selama sehari. Which is gue nginep di rumah nyokap gue. Nah, jadi ternyata pacarnya adik gue ini nih ternyata positif COVID. Sedangkan gue udah keburu nginep di sana dan gue harus ya agak jaga jarak sama adik gue. Memang sih adik gue ngomong bahwa dia memang udah lama gak ketemu sama si pacarnya. Dia ketemu pacarnya itu kurang lebih katanya seminggu sebelum gue nginep di sana lagi. Untuk jaga-jaga ketika gue pulang ke Bandung, dia sama kayak langsung ngungsi ke rumah bokap nyokapnya dia. Nah di sana Dea sama Ken tinggal selama 2 malam. Kan gue sama Dea memang udah divaksin, tapi kan Kendrick kan karena umurnya masih belum bisa divaksin untuk COVID-19-nya gitu. Jadi untuk jaga-jaga gue harus pisah rumah dulu sama Dea sama Ken. Gue tinggal di rumah gue sini, terus gue melakukan semua kegiatannya itu sendirian. Gue ketika harus melakukan isolasi mandiri, gue merasa kesepian. Jadi gue makan sendiri, gue kegiatan apa-apa sendiri, bener-bener ngerasanya tuh kayak gak enak banget lah. Gue pun ngerasa ya kayak gak punya siapa-siapa gitu saat itu. Tapi dari kesepian gue selama isolasi mandiri, gue langsung keinget rasa kesepian yang gue pernah rasakan, rasa kesepian yang sangat-sangat mendalam untuk gue, yaitu ketika di tahun kurang lebih 2017-2018 bokap sama nyokap gue udah mulai pisah rumah. Bokap gue keluar dari rumah terus gak tahu tinggal di mana. Dan dari sana bokap gue dan nyokap gue gak lama dari sana akhirnya sama-sama setuju untuk cerai. Ketika bokap sama nyokap gue itu pisah, gue langsung ngerasa sendirian. Gue ngerasa kayak gue gak punya siapa-siapa. Gue ngerasa kayak ya jauh dari orang-orang gitu. Loneliness yang gue rasakan itu tuh bener-bener sangat personal sama gue. Dan gue merasa kayak bener-bener gak bisa ngapa-ngapain gitu saat itu gitu. Loneliness yang gue rasakan waktu gue isolasi mandiri itu sangat-sangat jauh berbeda dibanding saat bokap nyokap gue cerai. Kesepian yang gue rasakan saat isolasi mandiri itu bener-bener menurut gue gak sebanding banget gitu dibanding ketika bokap nyokap gue pisah. Gue berusaha mencari positifnya dari segala hal yang buruk gitu ya. Jadi ketika gue kesepian itu, yang gue lakukan adalah gue proaktif. Gue harus bisa mulai mencari orang-orang yang bisa gue handalkan lagi. Gue harus bisa cari orang-orang yang memperbaiki hidup gue gitu ya. Untungnya saat itu yang ngebantu gue adalah Dea. Dea datang ke gue, Dea kasih beberapa advice ke gue. Dan dari sana gue sama Dea bisa jadi teman yang baik banget. Sebenarnya cerita dari perpisahan bokap nyokap gue ini bukan hal yang buruk sih sebenarnya, karena dari kesepian yang gue rasakan saat bokap nyokap gue pisah itu, rasa kesepian gue itu tuh nge-push diri gue untuk bisa lebih aktif lagi untuk nyelesain masalah kesepian gue itu. Memang ketika bokap nyokap itu pisah gitu ya, maksudnya ketika orang tua kita itu pisah, memang ya itu bukan hal yang enak lah untuk dirasakan untuk anak-anaknya gitu. Berapapun umurnya kalian, itu tuh rasanya gak enak banget gitu. Tapi gini, dari cerainya bokap nyokap gue ini, gue sama Dea bisa belajar banyak banget dari hubungan mereka gitu. Apa yang harus gue sama Dea lakukan, apa yang gue sama Dea tidak harusnya lakukan gitu. Kita tuh gak boleh lose hope, itu sih yang penting. Kesepian itu tuh memang kayak apa ya, rasanya kayak nusuk pelan-pelan gitu. Silent but deadly gitu. Jadi kesepian itu tuh untuk gue ya, untuk gue, memaksa gue untuk gimana caranya gue harus bisa sibuk untuk
menjadi orang yang proaktif gitu. Karena kalau misalkan gue nggak proaktif, ya guanya nggak akan bisa ketemu sama dia dan gue bisa jadi teman baik bahkan sampai jadi istri gue sekarang. Apapun masalah yang kita sedang alami, ya kita harus cari positifnya dan kita harus bisa proaktif untuk cari problem solvingnya tuh kayak gimana gitu. Well, kurang lebih gue pengen ngomongin ini aja. Kayak itu aja untuk hari ini. Thank you yang udah nonton. See you in the next video. Tarik nafas lagi, ditahan. Nah, lagi, ditahan. Nah, udah ya. Untuk hasilnya aplikasinya paling lama 1 jam. Ya. Yeah.